dia marah-marah, marah-marah nggak tahu, saya nggak dengerin pastinya sih, ambil antrian itu pasannya. Terus kita manggil sesuai antrian, kita minta nomor antrian sama kartu BPJS-nya. Habis itu kita ngingetin lagi, Kak, kalau periksa harus pakai masker ya, kapannya kamu periksa kalau udah pakai masker gitu. Habis itu dia marah-marah nggak terima, sampai apa ya, bahasanya tuh sampai ke virus-virus corona Jepang gitu lah, Pak. Nggak usah dipercaya om, virus kayak gitu kok, Indonesia itu punya senjata buat apa, masa melawan virus aja nggak mau, nggak bisa gitu. Terus saya sekat gini, Pak, nggak usah bahas virus Jepang, kita tuh cuma wajibkan pakai masker gitu tau. Habis itu dia tuh nggak terima, bilang sama saya, kamu tuh siapa, kok ini sopo gitu, saya tuh pernah di sini, Pak, dan gitu. Oh iya iya, tak ngomong kalau dokter ini lain tuh, bilang gitu tau. Habis itu ya terus saya bilang gini, ya sudah monggo kalau mau bilang sama dokternya gitu. Terus gak terima, terus mukul saya itu sambil marah-marah. Terus masuk ke ruang dokter, bilang, gak tahu bilangnya apa, cuma sebentar tok. Habis itu dia marah-marah lagi ke ruang pendaftaran, marah-marah sambil ngancem-ngancem, awas ya aku tak meninggalan, tak pakai ini, tak buruk bulumu, tak takut gitu. Tak unggah lehermu gitu. Habis itu dokternya keluar, terus dokternya bilang gini, Pak, jenengan itu apa itu, peraturan di sini itu harus pakai masker gitu. Enggak terima juga dia tetapan. Kalau jenengan ngancam-ngancam kayak gitu, kita juga bisa lapor ke polisi loh, bilang gitu dokternya. Kita tuh sayang sama pasien, makanya diwajibkan pakai masker kan lagi virus corona ini gitu. Habis itu pasiennya enggak jadi periksa, enggak jadi periksa, terus nomor antrian apa? Kartu BPJS-nya diminta lagi, terus pergi gitu. Habis ngancam itu. Mbak lapor itu inisiatif Mbak Pak Dokter? Inisiatif saya sendiri sih. Saya itu pas habis dipukul itu kan ngeblank. Duh, apa yang harus tak pikirin ya? Kalau itu tak lakuin, terus saya telepon suami itu pas lagi tidur. Jadi lama banget enggak diangkat. Saya ngeblank. Kerjaan enggak itu. Enggak konsen saya. Terus dibantuin teman saya tadi itu. So. Dipukul kena kepala. Kepala gitu. Berapa kali, Mbak? Satu kali. Terus ngeblank, Pak, saya enggak konsen kerja. Saya telepon suami terus enggak diangkat. Habis itu saya telepon pihak klinik. Pak, saya habis dipukul pasien gini. Minta tolong di menurut saya minta CCTV-nya gitu. Terus dikirimin. Habis itu saya, suami udah bangun, tak kirim ke suami. Terus suami emosi lah, Mbak. Terus ya wes lapor polisi weh, kok wani-wani menunggu ngeplak, emangnya sopo gitu. Itu lapor ke Polres Semarang Timur atau Polres? Polres Semarang Timur dulu. Kita kan setelah jam 12 selesai praktek, langsung kita bareng-bareng sama dokter, sama adminnya saya, sama teman saya apoteker, bareng-bareng ke sana. Saya juga koordinasi sama klinik, sama suami, terus kumpul di sana. Saya dimintain keterangan di sana. Sama dinas krim juga. Mbak, pasien itu periksa apa tuh, Mbak? Periksain itu, anaknya. Jangan lupa subscribe ya!